Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perlu kita ketahui, ternyata batik yang berkembang di Indonesia saat ini sudah memiliki umur yang sangat tua. Batik menjadi sangat populer akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad ke-20 dan batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I atau sekitar tahun 1920-an. Pemirsa, berikut ini adalah di antaranya batik tertua yang ada di Indonesia. Batik Keraton. Batik Keraton ditemukan di Yogyakarta dan Solo. Beberapa motif batik sudah dikenal dari abad ke-14 seperti motif kuno keraton seperti pola panji dan gringsing. Ada juga batik pola kaung yang diciptakan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645, hingga motif parang, dan motif anyaman seperti Tirta Teja. Batik Cirebon. Ada yang menyebutkan batik Megamendung adalah ciptaan Pangeran Cakrabuana pada tahun 1452 sampai 1479. Motif tersebut didapat dari pengaruh keraton di Cirebon karena pada awalnya seni batik Cirebon hanya dikenal di kalangan keraton. Batik Belanda. Masa penjajahan telah berpengaruh pada desain busana di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya motif batik Little Red Riding Hood yang merupakan suatu cerita dongeng yang berkembang tahun 1840 sampai 1940 di daerah pesisir. Batik Pekalongan. Walaupun tidak ada catatan resmi kapan batik ini dimulai dikenal di Pekalongan, diduga batik Pekalongan sudah ada sekitar tahun 1800. Motif batik ada yang dibuat dari 1802. Batik Lasem. Diduga sekitar abad ke-16 sudah ada yang mulai membuat batik di Lasem. Industri mulai berkembang dan mencapai produksi massal di abad ke-19, kemudian mencapai masa keemasan pada tahun 1900 sampai 1942 saat Jepang masuk Indonesia. Batik Imogiri. Motif batik yang khas di daerah Imogiri adalah batik motif Baito Geni atau kapal api. Wilayah ini terkenal sebagai tempat makan raja-raja Mataram. Motif ini merupakan salah satu motif yang mendapat pengaruh dari penjajah Belanda. Demikian tadi adalah ulasan tentang batik tertua di Indonesia. Semoga bermanfaat, apabila ada hal yang kurang silahkan tulis pada kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.